Kita mengganti challenge game yang ketiga. Masih dari tim ramalan tim hijau Rahat FC Dilaka Inter pada pagi hari ini. Masih dapat Bini Sabar Leicester Rindu Sport Garden. Dari tim hitam gelaya kematan Jangan Giko. Lutfi cepetan, ganti. Telat ini 1 jam. Dan dari tim hitam di sana 9 kali masih yang mengancamnya dan jangan kick kepada Maksud. Di mana kali masih ancang-ancang. Iya gitu. Walau. Kandang. Usol. Pelat. Kita nantikan di mana masih dari pemain-pemain tim hitam di sana ada Maksur yang kali bersempatan jangan kick off di game yang ketiga akan terjadi hujan full masih ada dari pertahanan tim hitam di menit 16 tadi yang melakukan tendangan ada kesulitan dari tengah lapangan masih dari sisi kanan serangan terjadi kembali masih kasih bola ada kali kita nomor 5 di sana. Jadi mereka masih jangan ada Abdullah tadi kembali mencoba buang serangan namun kali dibuang saja bola masih mau dikejar sama di nomor 7 di mulai dari tujuh adalah Abdi Bud. Wow luar biasa langsung mengarah ke gawang kali namun masih mau diamankan kali Jim Nadi menuju ke gawang tendangan shock terapi dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari tim hitam di sana langsung tiga kali membuat kita kerti pertahanan dibeli dari tim hijau Rahat FC. Di nomor 14 ada Nasuan masih terjadi perebutan kita terpaksa Maksur umpan tarik Maksurnya namun masih mau dikuasai oleh Cip kita tadikan di nomor 14 di sana kuasai oleh masih dari pemain-pemain dari tim hijau di mereka masih ada Raden melipat sebelah kiri kembali ke serangan yang terjadi umpan sudah dilakukan dari kali masih terjadi dari tengah lapangan di mana kali masih dari pemain 13 sendang atau umpan masih dilakukan dan kali di peluang terjadi di sana lagi dan nantikan lagi peluang dan lagi masih mampu diamankan 0-0 di game yang ketiga belum ada gol yang tercipta masih ada Pak Selamat kita nantikan masih ada Pak Selamat pasir bola masih umpan dilakukan mengacar bola dan nampaknya kali ini kembali terlepas dari kotoran bola tidak oleh Baron dan menghasilkan ini tendangan atau lemparan ke dalam dari pertahanan tim hitam ada ke 6 serangan terjadi lemparan ke dalam dilakukan kuasai bola serangan dilakukan kembali masih dari pertahanan dibagi dari tim hijau dan kali peluang di sana oh tipis saja berarti atas gawang habis saja tendangan yang dilakukan tadi namun dapatnya masih belum mampu untuk bisa merubah kedudukan. Ada juga penjaga gawang Sandy di sana. Dua sih lagi Sandy. Kita mendekat di warna 5 yang di rumah masih ada Abdullah. Kembali mendapat dari sisi kanan. Masih dari tim tadi nomor 17 kali ada Capar. Masih ada Capar. Dua sih lagi 16 masih ada Sidik. Masih dari tengah lapangan serangannya terjadi. Kembali kuasai bola. Masih serang dilakukan di sana. Masih kembali mencoba membuang serangan kali makan solo. Nanti mereka mengejar berkali peluang terjadi. Namun banyak kali masih mampu dikekalkan dan gagal dicangkap bola tadi masihnya dan kembali hanya masih dalam jangkauan gawang dari pertahanan tim hitam di sana. Kembali masih dari tengah lapangan juga dari pertahanan tim hitam di mana kali masih ada Sandy balik berarti sana masih ada 15 di mana Koli tadi ada 17 di mana masih kali Capar kuasai bola kembali masih mencoba serangan dilakukan kita nantikan masih mencari kawan umpan sudah di kamar 7 kali masih yang diberikan di mana kali ada kali ini serangan dilakukan Latiful tadi kembali serangan masih ada Latiful kembali umpan pehil tadi masihnya namun kali masih mampu dikuasai kembali Baron masih mencoba serangan dilakukan Baron tadi kembali diamankan ada pertahanan dari tim hitam di mana kali ada Abdullah tendangan lagi-lagi percobaan dilakukan dari luar kotak penalti Cabu kembali mengejar bola di mana nasib belum terjadi tinggal berada pada penjaga gawang mampukah dimanfaatkan ban kali ini terlalu keras tendangannya atau sontekan yang dilakukan tentunya masih belum mampu untuk bisa
menciptakan peluang atau gol di laga ketiga di pagi hari ini, masih di lapangan di Mini Soccer Lestari di Sport Garden. Kali ini Kosibe masih dari pertahanan tim hitam, umpan sudah dari pertahanan tim hitam yang 16 serangan yang dilakukan. Kosibe malah dari sisi kanan serangan yang terjadi, kembali kita nantikan sebuah serangan dilakukan nomor 16 yang dituju. Ada serangan yang terjadi, masih gagal kali ini. Dan dari pertahanan ada tim hijau, ada barang kembali, masih dari pemain-pemain dari tim hijau kuasai bola, namun nampaknya masih mau digagalkan. Dan tujuh kali hanya masih kali barang ke dalam. Kita nantikan. Ada Pak Selamat sudah dilakukan, kembali masih kuasai bola, masih Pak Selamat terjadi. Kali ini masih serangan dilakukan, angkat sudah peluang di sana, kembali masuk ke malut dan nampaknya masih mampu dikuasai oleh Seni. Kembali pada sebelah kanan, tim mereka masih mengajar bola, kita nantikan. Kembali terjadi perebutan masih dari Zen, dan tiga kali masih dari pemain-pemain dari tim hitam, mereka latih full, masih latih full. Umat sudah dari sisi kiri serangan yang terjadi, kembali kuasai bola, masih mencoba membangun serangan di sana, kita nantikan tentunya. Berbagai serangan dilakukan dan masih memberi kuasa dari pemain-pemain pertahanan dari tim hijau. Di mana kali masih serangan dilakukan dari tim hijau, umpan sudah kali masih ada Baron, masih memberi pada mereka. Pas selamat pada ya yang terlepas kali ini, dan lalu menerima kali umpan yang dikirim oleh Baron tadi. Lemparan kadang terjadi, di mana kali masih oleh Mak Abdullah hijau di bola kali ini. Serangan dilakukan masih dari tim hijau, masih dari serangan dilakukan oleh 14 di sana tadi Nasuan, masih dicuri pula. Umpan sudah kali masih dia masih dari Poin Mofik tadi. Kembali lempar ke dalam terjadi masih di game yang ketiga. Balon pada gol yang terjadi 0-0 untuk Landok. Berimbang terjadi kali kedudukan. Kembali masih dari Zen. Ada ke 17. Dimana dari tim hitam aja Ciapar di sana. Serangan terjadi Ciapar, masih kali serangan dilakukan, masih mau jauh angkat sudah peluang, lagi-lagi hanya lewat saja dan diamankan oleh pertahanan di sana, dan kembali hanya masih lempar ke dalam. Kembali masih kali terjadi ancang-ancang lemparan, di mana ada Latiful, angkat sudah peluang terjadi, masih terjadi, lagi-lagi peluang. Namun apanya hanya masih tentang gawang 0-0. Boleh ada gol tercipta. Siapakah yang menciptakan gol terlebih dahulu, akan dari tim hijau atau dari tim hitam? Ancang-ancang sudah kita nantikan. Di mana di game yang pertama nanti tim hitam berimbang 1-1, dan di game yang kedua ada tim hijau yang mulai 2-0, dan di game yang ketiga kali ini siapakah yang akan menangkan pertandingan? Kita nantikan. Masih ada Baron. Sendirian Baron, mencari kawan kali ini, pendek saja umpan terlihatkan. Masih kuasai bola di sana, masih dapat dari sisi kiri, Boim Mofik. Boim Mofik. Boim Mofik. Kuasai bola di nomor 12 yang dituju. Serangan terjadi, di tanah Boim Mofik. Masih gagal di sana, dan tiga kali masih dari pemain-pemain dibeli tadi. Dan tendangan tadi membentur kembali pemain dari tim kita dan mengasih gagal ini. Lempar ke dalam, ancang-ancang, kita nantikan. Di mereka masih dari Pak Selamat kuasai bola, kembali masih ada Baron, masih ada Baron, masih kali serangan terjadi di tanah di sana. Umpan sudah dilakukan, di mereka masih terjadi serangan dilakukan di sana. Latiful, Latiful, masih di mereka rahat aja ada Pak Selamat, tiba-tiba saja di sana. Lagi-lagi masih mau digagalkan dari pertahanan di Belitung. Juga kali ini ada tim hitam Latiful. Di sana di mereka masih mengajar, berkali masih Pak Sur. Umpan sudah kali masih ada Zen di sana, masih Zen, jaga kali Zen, masih ada Baron, kuasai lagi Baron, malah masuk sebelah kiri, di mana masih ada Poim Mofik. Kembali dari tengah lapangan kali serangan terjadi dari tim hijau, di mana Pak Selamat, kembali masih mampu disapu kembali, di tengah serangan kembali terjadi dari tim hitam masih ada Zen, di tengah serangannya lagi masih dari 16 di sana. Di mana serangan yang dilakukan masih kali ini ada Sidik, Sidik, dan kali ini gagal kali ini dalam beberapa serangan Sidik, dan kali ini masih dari tim hijau serangan balik dari tengah lapangan. Kuasai bola di sana, pendek sekali masalah 14 yang di masalah Nasuan,
Kita nantikan di nomor 13 tadi yang dituju kembali masih ada Naswan uasi bola sendiri lagi Naswan. Naswan terjangan dari kali ini tipis saja berada di atas gawang. Akhirnya kali dari pemain tim hijau merubah kedudukan. Namun dia punya kembali masih ada Sandy di sana berjaga gawang dari tim hitam. Tendangan gawang dilakukan masih berada di sisi kanan. Di mana kali masih dari pemain-pemain terjadi beli kita di pertahanan tim hitam di sana. Dua sebelah lagi-lagi dari tengah lama di mana masih mencoba membawa serang 17 ada Jafar. Melibat dari sisi kanan serangan terjadi masih kalau 13 lima kali Zen kembali Zen lima kali paling Latif. Sangat keras tendangan Latif di sana dan gagal ditangkap oleh penjaga gawang ada Jimmy dan kali ini 1-0 dari tim hitam sementara unggul. Luar biasa, di mana kali ini 1-0 kedudukan dimiliki dari pemain-pemain tim hitam atas lawan yang ada tim hijau. Ada kejadian oleh Latiful tadi sangat-sangat keras dan tujuh gagal di bendung. Kembali hanya masuk tendangan gawang mampukah di pertandingan kali ini kedudukan dimiliki dari tim hijau ada tim hitam 1-0 kedudukan. Masih ada penjaga gawang Sandy ancang-ancang dilakukan. Kembali masih dari 65 di sana kuasai bola. Serangan terjadi, masih mencoba serangan dilakukan tim rakyat masih mengejar bola di sana. Serangan dilakukan mampu kali dari pemain-pemain dibeli dari tim hitam. Kembali untuk menciptakan gol atau menyamakan kedudukan kali dari tim hijau yang masih tertinggal. Dari masa dan Naswan, buah sudah serangan dilakukan. Namun banyak kali masih serangan terjadi. Kembali masih melibat dari pemain-pemain 16 tim rakyat lewasi Sidik di sana. Sidik, buah sudah Sidik. Kembali masih gagal serangan dilakukan, masih mengejar bola kita nantikan sebuah serangan masih dilakukan dari sisi kanan. Namun namanya masih ada Jimmy menjaga gawang. Di mana serangan terjadi? Umpan sudah kembali masih dari pemain kali Rahat FC di mana kali masih Naswan. Buah si bola Pak Selamat. Wah luar biasa dengan tendangan dilakukan kaki kanan dari oleh Pak Selamat. Namun nampaknya masih mau dikuasai dengan tenangnya penjaga gawang menepis bola Sandy. Bola terlepas kali dari pemain dari tim hijau. Serangan balik terjadi. Kita lanjutkan. Masih ada Sian di sana. Masih ada Sian. Walau ada Maksur. Dan nampaknya kali ini gagal di kontra bola oleh Maksur. Kita lanjutkan. Kembali kali masih dari pertahanan dari tim hijau yang masih tergagal sampai 1-0. Masih melibat dari sisi kiri. Serang terjadi. Masih kuasai bola di sana. Mencoba membawa sana kali tanya dari pemain-pemain di Rahat FC dari tim hitam. Ada Boim Mopik. Kembali masih serang terjadi. Pak Selamat. Serang dilakukan masih kali ini Naswan. Masih mampu dikuasai oleh pertahanan tim dari tim hitam dan tampaknya hanya masukkan tendangan sudut ada juga sepakan pojok. Di mana kali masih terjadi tendangan penjuru sepakan pojok terjadi kita nanti sana tendangan penjuru kita nantikan sudah dilakukan. Di mana kali masih mengejar bola di sana. Oleh waktu jadi tadi tendangan luar kotak bola itu. Sangat-sangat keras kali ini. Ditinju saja oleh penjaga gawang Sandy. Luar biasa. Di mana serangan yang terjadi di sana. Dan kali kembali masih ada Pak Selamat kuasai bola. Umpan tidak maksudnya. Kembali Pak Selamat kita nantikan. Sebuah serangan dilakukan. Masih mengejar bola kita nantikan. Kembali masih datang serangan dilakukan. Angkat sudah maksudnya. Lagi-lagi. Masih gagal. Dan kembali kali menghasilkan jangan cabang buah saya bola kita nantikan sebuah serangan dilakukan angkat sudah kembali hanya masih lempar ke dalam terjadi masih di lapangan ini sekali Stadion Superkader di mana pada pagi hari ini di laga game yang ketiga 1-0 sementara dari tim Bisa Pukul
angkat sudah jauh ke depan, masih ada Baron. Kembali dari tengah lapangan kuasa, masih ada kali Latiful yang punya nakul tadi. Kita melihat dari tim itu Latiful di sana masih melihat dari sisi kanan serangan yang terjadi. Kembali masih kuasa dari tengah, masih ada Zen. Tendangan atau umpan dari Mas sudah dilakukan, namun masih gagal. Dan kembali kali masih mencoba kali mumpung serangan kali dari tim hijau, mampukah menyamakan kedudukan di sana? Masih ada Naswan yang dipicu. Kita nantikan. Saya tidak Naswan. Masih Pak selamat dari tengah lapangan. Kembali pada sisi kiri serangan yang dilakukan. Kembali masih mengejar belakang. Kita nantikan. Sebuah serangan kali umpan sudah dilakukan. Kembali masih Pak selamat kuasai bola. Masih mencoba serangan dilakukan dan kali masih gagal. Kita nantikan. Sebuah serangan dilakukan. Kembali masih dari tengah lapangan. Membagi pula serangan yang terjadi. Dimanakan masih dari Latiful di sana. Mas dari Latiful serangan yang dilakukan di sana. Peluang kali di serangan yang dilakukan masih gagal. Dan masih mau dibuli tim menang penalian di game yang ketiga sudah berakhir dengan keunggulan 1-0 tim dari tim hitam atau tim hijau. Kita lihat jalannya game yang keempat sebentar lagi. Oh,